Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi: pertama, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang menggelar sosialisasi jelang Pilkada serentak kali ini. Sasaran sosialisasi difokuskan untuk para pemilih muda yang masih berstatus pelajar di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Semedang, Ogi Ahmad Fauzi mengatakan kali ini KPU Semedang melaksanakan sosialisasi kepada pengurus OSIS lebih tepatnya kepada para pengurus OSIS di setiap sekolah sekabupaten Sumedang. Tujuannya yakni agar pemilih pemula paham prosedural tahapan pencoblosan. Menurut Ogi, sosialisasi perlu menyesar segmen Pemilih pemula tercatat kurang lebih sebanyak 18 persen angka tersebut cukup signifikan jika digabung dengan pemilih milenial yang angkanya mendekati 50%. Ya, hari ini KPU Kabupaten Sumedang melaksanakan sosialisasi kepada pengurus OSIS, lebih tepatnya ketua dan OSIS yang mengurusi mading di sekolah masing-masing. Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah tentu melakukan sosialisasi pada salah satu segmen dari sembilan segmen yaitu pemilih pemula. Kita patut menyasar, kita harus menyasar segmen pemilih pemula ini karena memang secara angka dari pemilu kemarin angka pemilih pemula ini 18% jadi cukup signifikan. Jika digabung dengan pemilih milenial angkanya mendekati 50%. Artinya pemilih ini sangat menentukan angka partisipasi pemilih di Kabupaten Sumedang. Jadi kita kejar betul angka partisipasi di Kabupaten Sumedang karena memang Kabupaten Sumedang memiliki legasi yang cukup baik terhadap angka partisipasi. Untuk pemilu kemarin kita sudah mencatatkan rekor hampir 85% angka partisipasi di Kabupaten Sumedang. Biasanya angka partisipasi di Pileg Pilpres dan Pilkada itu berbeda. Pilkada relatif lebih kecil maka dengan kondisi pilkada selalu partisipasi lebih kecil kami terus menggenjot sosialisasi pada beberapa segmen salah satunya adalah yang dilaksanakan hari ini kepada pengurus OSIS. Sosialisasi dengan merangkul pengurus OSIS harapannya bisa menularkan kepada teman-temannya di sekolah masing-masing serta kemudian mengajak kepada seluruh siswa sekolah masuk kategori pemilih pemula untuk datang ke TPS di daerahnya masing-masing pada saat pemungutan suara, sehingga angka partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Sumedang menjadi tinggi dan sesuai target. Diki Guntara, Bandung TV.